Setelah gegar dengan penelantaran pasien hingga meninggal dunia, persoalan kembali muncul malam ini. Hujan deras yang mengguyur kota Bandar Lampung menyebabkan aliran sungai meluap. Air masuk ke ruang rawat inap RSUD Abdul Muluk setinggi mata kaki orang dewasa. Hal ini diketahui dari video yang dikirimkan warga ke Radar Lampung TV. Dalam video terlihat keluarga pasien kebingungan mengatasi air yang masuk ke ruang rawat inap. Pasien terpaksa diungsikan ke daerah yang lebih tinggi. Diketahui ruangan yang terendam ini berada di pavilion yang bersebelahan langsung dengan sungai. Henry Wibowo melaporkan.